Terlalu Semat. Nah, sahabat berita, saat ini saya sedang berada di tepi jalan Kudus Purwodadi, ya, Bet. Saat ini jalan Kudus Purwodadi ini yang seperti di belakang saya ini, ya, sahabat. Ini mengalami kebanjiran, sahabat, yang ada di desa Tanjung Karang ini. Nah, untuk lebih lanjutnya informasi yang saya dapat nanti, untuk itu jangan kemana-mana, selalu ikuti saya. Nah, Pak, banjir yang ada di Tanjung Karang ini sejak kapan ini, Pak? Terjadinya ya, ini? Sejak 3 minggu yang lalu. Sejak 3 minggu yang lalu. Jadi 4 minggu ini, 1 minggu kering, langsung asap kering, terus hujan lagi, tambah lagi. Kering lagi, tambah lagi. Kering lagi, tambah lagi ini. Tapi untuk saat ini, Pak, itu ketinggian yang ada di sini itu berapa, Pak? Ya, rata-rata 50. 50. Ada yang lebih, kalau sebelah sana tuh lebih. Belakang sekolahan tuh lebih. Oh. 70-an situ. Oh, yang sana malah 70-an, nah, ya? Belakang sekolahan. Nah, kalau yang sini cuma 50, kalau ya sebelah gang sebelah mungkin aja 30-an. Oh, berarti berbeda, nah, ya? Nah, beda. Jadi lebih tinggi. Paling tinggi kan sebelah utara situ. Oh, gitu. Nah, saat ini sudah ada penanganan dari pemerintah desa enggak, Pak? Belum ada. Belum ada, ya? Belum ada. Banjir yang melanda di desa Tanjung Karang ini sejak kapan ini, Mbak? Awal bulan Januari. Awal bulan Januari. Tapi kemarin Desember juga sudah sempat. Sudah sempat. Cuman kalau yang daerah utara itu limpasan sehari, 2 hari sudah surut. Yang agak lama itu yang selatan. Oh, yang selatan, ya? Yang selatan, pom bensin yang kecil. Oh, iya, benar. Itu sebelah naganya itu, kalau yang hari ini sampai sekitar 45 cm. 45 cm. Terus sama yang di RW7 itu juga hampir 90% akses jalannya tergenang. Oh, gitu. Soalnya di sana kan itu efeknya sama itu yang tanggulangnya. Kalau tanggulangnya dibuka biasanya langsung surut. Biasanya seperti itu. Terkait warga yang terdampak dari banjir ini itu ada berapa warga, Pak? Per kemarin itu sekitar yang tergenang air, ya, rumahnya, ya, sekitar 62 rumah, 74 KK, 226 jiwa. 226 jiwa? Itu yang rumahnya tergenang. Tapi kalau yang di RW7 kan tidak semua rumah tergenang, tapi 90% aksesnya itu tergenang air sekitar ya 5 sampai 20 cm. Nah, sahabat berita, itu tadi hasil liputan hari ini di Desa Tanjung Karang, yang saat ini di Desa Tanjung Karang ini mengalami kebanjiran, sahabat, dari limpasan sungai yang ada di Gayam atau Kencing. Warga yang terdampak kebanjiran yang ada di Desa Tanjung Karang ini ada beberapa RW, yaitu RW 5, 6, 2, sama RW 7. Semoga liputan hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi sahabat berita semua. Jika sahabat suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa.